Bali, identik dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Tidak jarang kita harus merogoh kocek untuk menikmati itu semua. Tapi jangan khawatir karena di Bali pun terdapat tempat-tempat wisata dan budaya yang terjangkau. Berikut adalah 10 tempat wisata di Bali yang murah meriah beserta penjelasannya. Satu, Pantai Kuta. Pantai ini terkenal dengan ombaknya yang cocok untuk berselancar. Selain itu, Anda bisa menikmati matahari terbenam yang spektakuler di sini tanpa biaya masuk. 2. Pura Luhur Uluwatu. Pura ini menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan dan pertunjukan tari kecak di sore hari. Hanya perlu membayar tiket masuk yang terjangkau. 3. Pantai Sanur. Pantai ini terkenal dengan suasana tenangnya. Anda dapat menikmati keindahan pantai, berjalan-jalan di jalan setapak, dan menikmati makanan lokal di warung pinggir pantai. 4. Goa Gajah. Goa ini adalah tempat bersejarah dengan arsitektur gua dan relief. Biaya masuknya sangat terjangkau, dan Anda bisa menjelajahi situs ini dengan mudah. 5. Desa Penglipuran. Desa ini menawarkan pengalaman budaya Bali yang otentik. Anda dapat berjalan-jalan di tengah desa, melihat rumah-rumah tradisional, dan merasakan kehidupan masyarakat lokal. 6. Taman Ayun. Pura ini memiliki taman yang indah dan arsitektur tradisional Bali. Biaya masuknya tergolong murah, dan Anda bisa menikmati keindahan taman yang dihiasi dengan patung dan kolam. 7. Pantai Lovina. Terkenal dengan lumba-lumba yang sering muncul di pagi hari, Pantai Lovina menawarkan pengalaman pantai yang lebih tenang dibandingkan beberapa pantai lain di Bali. 8. Pantai Padang-Padang. Pantai ini terkenal dengan keindahan tebingnya dan sering digunakan sebagai lokasi syuting film. Anda bisa menikmati pantai ini tanpa biaya masuk yang mahal. 9. Museum Neka. Museum ini menampilkan koleksi seni kontemporer dan tradisional Bali. Biaya masuknya terjangkau, dan Anda bisa memahami lebih banyak tentang sejarah seni di pulau ini. 10. Air Terjun Gitgit. Salah satu air terjun terkenal di Bali, Gitgit menawarkan pemandangan alam yang memukau. Meskipun akses mungkin memerlukan sedikit pendakian, biaya masuknya cukup terjangkau. Pastikan untuk selalu memeriksa harga tiket masuk dan fasilitas tambahan sebelum mengunjungi tempat-tempat tersebut, karena informasi ini dapat berubah dari waktu ke waktu.